Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, masih di channel Dokter Kaca. Kali ini mau masang kaca inlay yang tebalnya 15 mili ya, 15 mili di daun jendela yang sepongannya 5 mili. Jadi mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu solusinya. Jadi solusi yang saya pakai, kita buang satu sisi sepongan di beset ya, di beset atau dibuang satu sisi daun jendela, sepongan daun jendelanya, biar kaca inlaynya masuk. Jadi nanti kita tambahin list ya, kita tambahin list. Jadi listnya itu nanti nimbul tanpa harus mengganti daun jendelanya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke. Salam satu rupiah.